juga di hutan kita itu bisa dijadikan tanaman hias gitu ya. Tilo itu sebenarnya banyak fungsinya di hutan-hutan. Justru karena keragaman itulah, maka ke luar negeri. Kemudian terkait dengan hal tersebut, selama ini terkait dengan eksportasi tanaman hias didapatkan beberapa hal atau hambatan di luar negeri yang sering terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita melakukan suatu kegiatan atau bimbingan kepada pelaku usaha atau eksportir tanaman hias untuk bagaimana caranya supaya hambatan-hambatan tersebut kita bisa mencegahnya atau mengurangi.